Bromo Trekking ini sebenarnya acara tradisinya PASKAS, pasukan khas TNI Angkatan Udara. Sekaligus mendekatkan prajurit-prajurit TNI Angkatan Udara dengan masyarakat. Menyerang terhadap suatu sasaran tertentu, kita bergerak dari darat dan sekaligus bergerak dari udara. Sehingga dua kekuatan yang kita gerakkan ini akan bertemu dan secara sinergis akan melaksanakan serangan terhadap sasaran yang sudah kita tentukan.